بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبركة وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan mengisi ruang iktikaf tuan-tuan yang mulia. Nantikan masuknya waktu Isyak pada perkongsian kitab Umurul Matil Islam wa Zuhril Imamul Mahdi alaihi salam. Pada catatan yang terakhir bersama dengan tuan-tuan yang mulia, kita masuk pada bab yang baru, fasal keempat, waktu sebab dan tanda-tanda keluar dajjal, muka surat 133. Dalam pertemuan terakhir kita bawakan beberapa perincian tentang apakah dajjal yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari adalah seorang pemburu Yahudi, siapakah yang memenjarakan dajjal, juga dimaksudkan di manakah tempat biara penjara dajjal tersebut. Dan daripada sepintas lalu yang boleh kita rangkumkan bahawasanya kedudukan dan juga beradanya Dajjal itu adalah dalam kekuasaan tadbir urus Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi pada penanda-penanda tertentu yang diberitakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama ada yang disebutkan pada kalimah Khurasan ataupun Asbahan, ia merujuk dan menunjuk kepada kita bahawasanya di situ akan datang munculnya Dajjal dan juga bala tentera. Manakala fasa keempat ini akan membincangkan tiga huraian utama berkenaan dengan waktu, sebab dan tanda-tanda keluarnya Dajjal. Mengikut kata pengarang muka surat 133, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan bahawa terlepasnya belenggu Dajjal dan keluarnya dari tempat ia dipenjarakan ialah sebagai tanda telah dekat masa penghabisan dunia. Maka ini adalah tanda besar kiamat yang pertama yang akan muncul, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjadikan sebab dan tanda-tanda tentang waktu keluarnya. Dalam memberi respon berkaitan ada beberapa usaha ataupun gerakan yang cuba untuk menanam dalamkan fikir kita, memberikan tumpuan penuh pada perkiraan tahun hadapan 2024. Bila kita cermati dengan sepenuh-penuh penelitian, rata-rata yang membawakan ataupun yang mengangkat tentang tahun 2024 ini, jalurnya banyak daripada pengkisahan-pengkisahan yang diambil dari jalan Israiliyat. Bahkan rata-rata bila kita semak imbang daripada huraian kelompok-kelompok pemikir di kalangan ulama Islam,
Kebanyakan para ulama masih lagi meletakkan satu usaha, iaitu mengajak umat Islam supaya senantiasa beramal ibadat menumpu pada kiamat kecil yang pasti akan kita temui bila mana sampai waktunya, iaitulah perkara berkaitan dengan ajal. Dan tidaklah disebutkan tentang dajjal itu. Namun bila sebut berkenaan dengan tahun 2024, kebanyakannya perkara itu dibawakan dalam nilai pandang kelompok-kelompok Yahudi. Bahkan dunia pada hari ini pun dibawa untuk duduk dalam gelanggang fikir yang sedemikian. Maksudnya, ramai di kalangan kelompok-kelompok manusia di luar sana yang mula mengandaikan bahawasanya 2024 adalah tahun yang dinyatakan. Tambah pula, daripada perspektif Islam, bila mana kita melihat tumpu pada tahun 1924, lebih tepatnya pada 3 Mac, bila mana jatuh dan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Islam yang terakhir, maka dikira lah perkiraan 100 tahun untuk kemunculan Mujaddid. Maka bila sebut kata Mujaddid yang terakhir ini, pastinya ia akan merujuk kepada Imam Al-Mahdi. Ada yang bawa pandangan dan juga pendapat sedemikian. Bahkan kalau kita tengok balik dalam permulaan kitab ini, pada perbincangan dan perbahasan tentang umur umat manusia yang menjadi tajuk utama kitab ini, Umurul Ummatil Islam wa Zulil Imam Mahdi alaihi salam, iaitu umur umat Islam, maka kita akan berhenti pada satu pandangan yang diletakkan ataupun yang dinakalkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Suyuti, yang menyatakan bahawasanya umur umat ini akan berakhir sampai tahun 1500. Kalau kita tengok pada kiraan mula pada hijrah, kita masih lagi berbaki kurang lebih dalam 55 tahun. Sebab kita 1445. Ada lagi 55 tahun. Dia kata dan ambil EPF. Kan? 55. Tapi kalau kita tengok dengan lebih dekat, betapa kelahiran Nabi itu ditandakan sebagai bermulanya akhir zaman. Permulaan akhir zaman itu adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia telah pun dikhabarkan pada kitab-kitab terdahulu, seperti mana yang dimuatkan dalam surah As-Saffat ayat yang ke-6, surah ke-61, bila Nabi Isa alaihi salam memberitakan kepada golongan Hawariyun pengikutnya bahawasanya akan datang selepas aku min ba'di sumhu Ahmad, dan diikat perkataan tersebut pada perbukaannya dengan kalimah wa mubasyirah, iaitu berita gembira untuk kamu orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa pada waktu itu, iaitulah selepas daripada aku akan datang seorang lagi Nabi, iaitulah Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak ukur kira lahirnya Nabi sampai ke hari ini, masuk ke tahun 1445, kelahiran Nabi sudah pun berlaku 1498 tahun. Sebab hijrah itu bermula masa usia Nabi 53 tahun 8 bulan. Nabi dalam fasa pertama di Mekah 13 tahun. Kemudian Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah sewaktu Nabi berusia 53 tahun 8 bulan, kalau ikut dalam kiraan Syekh Safiur Rahman Barakfuri dalam kitab Rihi Al-Maktum. Jadi kalau tengok pun kiraannya kurang lebih begitulah. Sebab Nabi pada perkara berkenaan dengan Bada' al-Wahyu, permulaan wahyu, waktu itu sepakat ulama' kata Nabi SAW sudah mencecah umur 40. Dakwah di Mekah 13 tahun, 40 campur 13, 53. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun, 63 tahun. Maka kemudian Nabi wafat. Jadi 53 tahun Nabi memulakan hijrah. Tahun hijrah itu baru ditandakan sebagai tahun awal Islam yang kita duk kira sampai 1445. Tinggal lagi kalau kita nak kira berkenaan dengan umur umat akhir yang merujuk kepada kelahiran Nabi SAW, untuk tahun ini sahaja kita telah pun mencecah tahun 1498 tahun. Maka pada kiraannya berbaki lagi 2 tahun. Paling tidak pun 1447.
ia adalah satu tahun yang mencukupkan bilangan 1,500 tahun. Mana kita dah 98, 46, 99, 47, 1,500. Kerana itu jugalah, bila diukur kira pada perkiraan yang disebutkan oleh Imam Suyuti dan juga Imam Syafi'i, berkenaan dengan usia umur umat manusia ini akan berakhir pada 1,500, maka ulama' mengandalkan dan meletakkan beberapa tumpuan, terutamanya pada tahun 2024 dan 2025. Namun, perlu untuk kita ingatkan kepada seluruh masyarakat umat bahawasanya nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan diukur kira pada bilangan tahun itu. Bukan diikut dan diukur pada kiraan-kiraan waktu-waktu tertentu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kaf dan nun, kun fayakun. Yang itu saja. Cuma mungkinlah pada kiraan yang lain, antara benda yang kita akan kongsikan juga dalam fasal keempat ini, iaitu tanda-tanda keluarnya Dajjal. Ia akan menjadi lebih jelas dan dia akan menjadi satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Dan tentu akan nampak tanda demi tanda ini muncul di hadapan mata tuan-tuan, di dalam hidup tuan-tuan, dalam keadaan tidak lagi ada lembayung-bayang yang menutupnya, sejelas-jelas mungkin. Karena itu yang pertama, disebutkan sebab keluarnya Dajjal. Dajjal yang dilaknat ini akan keluar oleh kerana suatu kemarahan, satu benda yang menyebabkan kemarahan. Perkara ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Hafsah bintu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yakhrujud Dajjal min ghadabatin yaghdabuha." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar kerana suatu kemarahan. Kemarahan itu bukanlah disebabkan oleh kerana ia tidak dapat melepaskan belenggu yang mengikatnya, seperti mana disebutkan oleh Tamim Ad-Dari pada waktu pertemuan pertama di pulau di dalam biara tersebut. Jika tidak demikian, maka tentu dia telah marah semenjak dibelenggu di biara tersebut, sebagaimana diterangkan dalam hadis Al-Jasasah yang panjang yang kita pernah sebutkan dulu, dengan kalimah fazafara salatha zafarat, maka dia menarik nafas panjang sebanyak 3 kali. Hadis ini dimuatkan dari riwayat Imam Ahmad. Jadi kemarahan tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk keluarnya Dajjal itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebab keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dari dinding yang telah dibina oleh Dzulqarnain untuk memenjarakan mereka. Yakni tembok itu pecah bukan dikarenakan oleh Ya'juj dan Ma'juj itu yang mengorek, melainkan dalam perkataan mereka bila mana mereka mengatakan besok kita akan membukanya insya-Allah. Bila Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri mengucapkan kalimah insya-Allah, maka asbab daripada itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan perkataan insya-Allah itu menjadi sebab berhasilnya mereka keluar dari dinding yang dibina oleh Dzulqarnain yang menutup di antara dua gunung. Ini dikarenakan sebelum daripada itu, sepanjang hidup mereka, ratusan tahun barang mungkin, ribuan tahun barang mungkin, mereka tidak pernah sekali-kali mengucapkan kalimah insya-Allah. Dan pengistilahan insya-Allah ini juga adalah satu pengistilahan yang segar, yang mana berlaku kepada salah seorang Nabi Allah, yang mana telah melakukan, meletakkan perkataannya dengan janji tetapi tidak mengungkapkan kalimah insya-Allah. Yang dirakatkan kisahnya pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia telah melakukan banyak perkara, dia menyebutkan beberapa perkara, kemudian dia tidak menyebutkan kalimah insya-Allah. Maka asbab daripada tidak menyebut perkara tersebut, maka mendapatlah akan keburukan ataupun satu ujian berat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini antara benda yang disebutkan dalam perkongsian pertama, sebab Dajjal keluar. Baik. Seperti mana yang disebutkan bahawasanya sesungguhnya Dajjal akan keluar kerana sesuatu kemarahan yang dimarahi, satu kemarahan yang meluap, satu kemarahan yang membuak. Disebutkan oleh pengarang kitab, Dajjal bukan keluar kerana marah disebabkan diikat itu. Tak. Dia keluar dengan nilai kemarahan itu, ghadab, bukan dikarenakan oleh dia terpenjara lama. Tidak. Bukan kata dia keluar tu dengan rasa membalas dendam. Tidak. Tetapi kata ulama, terutamanya yang memuatkan
nilai ataupun syarah pada bab fitan wal malahib, kemarahan itu adalah satu penanda bahawasanya dunia seluruhnya di waktu kemunculan Dajjal berada dalam keadaan cukup-cukup marah. Semua benda nak dimarah. Tak kira apa benda pun, semua benda marah. Dan marah tu tadi telah pun diterima dengan penerimaan yang lunak oleh hati setiap orang. Macam contoh dia sebut dekat situ, bila kata, bila disebutkan tentang marah ni, asalkan ada benda, semuanya dia akan jadikan point untuk marah. Walaupun tak ada benda nak marah, dia akan marah juga. Hari ni kita cerita dalam bab benda asas. Tuan-tuan cerita berkenaan dengan isu pendidikan, ada saja benda yang kita nak marah dalam bab tu. Bila cerita berkenaan dengan bab ekonomi, ada saja benda yang kita nak marah dan boleh jadikan point untuk marah. Bila kita cerita dalam bab makanan ruji yang sedang diuji pada saat ini, maka kita pun akan marah dalam bab tu. Dalam bab agama, marah. Dalam bab kemasyarakatan, marah. Semua benda asalkan ada point, mesti kita akan marah. Dan bila mana kemarahan-kemarahan ini mula meluap dan dijadikan sebagai satu jalan untuk menunjukkan ekspresi ataupun perasaan kita hanya dengan jalan marah. Pada waktu itu, bila dunia telah pun berkumpul dengan semua nilai kemarahan, maka pada waktu itulah Dajjal akan keluar. Dan sebab itu bila Dajjal keluar, dia akan membina pengikut demi pengikut. Kerana apa? Kerana dia melunaskan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang kita marah tu. Melalui isu pendidikan, nanti Dajjal akan keluar, dia akan tunjukkan teknologi yang dia ada, ilmu dia. Sebab itu kita sebut dalam perkiraan surah Kahfi, perbincangan tentang 4 fitnah yang bakal melanda seluruh umat akhir zaman. Dimulakan dengan fitnah agama, keduanya fitnah harta, yang ketiganya fitnah ilmu, dan keempatnya fitnah kuasa. Betapa semua benda-benda tu berkaitan dengan 4-4 perkara ni, manusia yang ada di seluruh dunia akan jadikan sebagai titik untuk saling memarahi. Bila mai bab fitnah agama, bab agama tentang usaha untuk ibadat, tentang usaha untuk amal, tentang usaha untuk ilmu agama, akan ada saja orang yang akan berbalah dan saling memarahi. Begitu juga dengan bab harta, apatah lagi benda yang senantiasa orang akan bergaduh, bergolok, bergandai, berperang, bertegang leher dan sebagainya dalam bab harta. Kemudian begitu juga dalam bab ilmu, ini juga akan menyebabkan kemarahan meluap-luap. Dan kemudian yang terakhir pada bab kuasa, hujan kuasa lencurnya berbeza. Kalau sebelum kamu memegang tampuk kuasa, renyai-renyai dan rintik-rintik usaha kamu, pasti kamu akan usaha untuk melawan segala macam kemungkaran dan juga perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi bila diri kamu, bila tubuh kamu mula disapa dengan rintik-rintik hujan-hujan kuasa, lencun-lencun yang dihasilkan oleh kuasa ini tidak sama. Perkataannya akan bertukar, niatnya juga akan berubah, tujuannya juga tidak akan sama seperti mana yang dia pernah perjuangkan dahulu. Dan ini antara satu titik, satu benda yang berkaitan dengan fitnah kuasa, yang mana manusia di akhir zaman juga akan berkongsi untuk menunjukkan kemarahan pada setiap 4 kluster utama tujuan Dajjal dimunculkan membawa fitnah-fitnah ini. Dan sebab itu bila disebutkan kemarahan tersebut, kemarahan itu yang pertama tidak kaitan dengan pengikatan, tetapi yang kedua kata ulama ini yang lebih berat, iaitu kemarahan itu dimiliki oleh setiap umat akhir ini dan mereka merasakan betapa dunia itu sudah kejam dan zalim. Sampai ke hari ini pun ada saya di kalangan kita yang merasakan dunia ini kejam, merasakan dunia ini tidak adil. Ya, dunia memang sifatnya tak adil. Dunia bukanlah tempat untuk berindah-indah untuk golongan bangsa akhirat. Bangsa akhirat dia tidak akan pernah selesa dengan dunia. Walaupun kita kata dia hidup dengan keadaan tenang tenteram, tetapi bukanlah tenang dan tenteram itu yang dia nak dan dia target, dia nak usaha untuk dapat benda tu, tak. Dia punya ketenangan adalah ketenangan bila mana dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha yang dilakukan atas muka bumi ini untuk dijadikan bekal modal menghadapkan diri dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itu kata pengarang, kemarahan tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebab untuk keluarnya Dajjal. Nah, kalau kata suami dengan isteri
Asal ada pasal saja marah. Tak ada pasal pun marah. Tambah ada pasal. Dengan anak, mesti ada poin untuk marah. Dengan kawan, dengan jiran, dengan ibu ayah, dengan adik-beradik, semua dia mesti ada rasa nak marah tu. Dia akan jadi benda tu. Dan bila mana marah ni dah mula leluasa, dia dah mula merebak dan meluas, dan orang boleh terima cara marah itulah yang sepatutnya kita buat untuk mendapatkan tujuan hidup kita, maka pada ketika itu Dajjal akan keluar dan dia akan menyelesaikan setiap satu perkara-perkara tersebut yang terangkum pada yang pertamanya fitnah agama, yang keduanya fitnah harta, ketiganya fitnah ilmu, dan keempat fitnah kuasa. Dan sebab itu bila kita sebut tentang nilai apa yang disebutkan tentang fitnah agama sebagai contoh, Dajjal memberikan satu solusi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bakal menjadi pengikut dia. Mana tidaknya bukti besar antara yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana hati kita sedang bergoncang dengan ujian fitnah agama di dunia ini, tiba-tiba dihidupkan mak ayah kita untuk mengukuhkan bahawasanya Tuhan yang sebenar adalah Dajjal. Dia bukan main dalam bentuk yang kita habaq itu. Bukan seperti mana yang dibuat oleh Jang Ji-sun, satu orang ibu muda yang kehilangan anak, anak dia meninggal dunia. Kemudian tengok dalam video, tak, bukan yang tu. Dia main satu benda yang lagi dahsyat. Dan kerana itu jugalah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sebab keluarnya Ya'juj Ma'juj, bukan dikarenakan oleh teknologi yang dimiliki oleh mereka, tetapi melainkan dengan perkataan insya-Allah. Sebab mereka mula menggunakan kalimah insya-Allah, maka pada saat itu Allah mengilhamkan pada mereka juga untuk menyebut kalimah tersebut. Dan asbab daripada kalimah tersebut yang diucapkan oleh kumpulan Ya'juj Ma'juj ini, keturunan Ya'juj Ma'juj ini, akhirnya menjadi sebab mereka berjaya untuk keluar dari dinding tersebut. Yang ini yang disebutkan tentang perihal waktu dan ketika mana Dajjal itu keluar dengan kemarahan. Yang kedua, waktu keluarnya Dajjal, sebagaimana yang sudah kita ketengahkan bahawa Dajjal akan keluar setelah kota Konstantinopel, Istanbul, ditakluki oleh kaum Muslimin. Dalam sabda Nabi SAW bermaksud setelah pembangunan Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib, yakni kota Madinah. Setelah kehancuran Yathrib adalah terjadinya pertempuran besar. Setelah terjadinya pertempuran besar adalah penaklukan Konstantin. Dan setelah penaklukan Konstantin adalah keluarnya Dajjal. Wafatul Konstantiniyah, khurujud Dajjal. Daripada keterangan yang kita telah pun muatkan pada permulaan bab ketiga dalam kitab ini pada pertemuan yang lalu, telah pun kita perincikan betapa penaklukan Konstantinopel akan berlaku untuk kali kedua dengan kalimah La ilaha illallah wallahu akbar. Hanya dengan zikir meruntuhkan tiga tembok, tembok di laut, tembok di darat dan tembok di kota. Dan tidak ada pertumpahan darah, melainkan pada ketika itu bila habis saja orang Islam masuk ke dalam kota Konstantinopel untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampas perang, tiba-tiba datang seorang lelaki kata Nabi SAW berteriak bahawasanya Dajjal telah muncul, Dajjal telah muncul. Maka tidak ada satu pun orang beriman pada waktu itu yang masih lagi usaha untuk mengumpulkan harta rampasan perang, melainkan mereka meninggalkan keseluruhannya dan kemudian keluar untuk menyelesaikan apa yang disebutkan sebagai Dajjal tersebut. Dan dikarenakan itu jugalah, setelah munculnya Al-Mahdi dan setelah Al-Mahdi menghadapi beberapa peperangan di Penanjung Arab, Parsi dan Rom serta Konstantin yang akan memakan masa beberapa bulan, fasa untuk peperangan yang dilalui oleh Imam Al-Mahdi seusai daripada kemunculannya, seusai daripada pembaiatannya, adalah bukan hanya duduk dalam satu kedudukan waktu semata-mata. Tidak. Posisi Imam Al-Mahdi akan bergerak daripada Jaziratul Arab yang terawal. Yang keduanya akan bergerak ke sebelah timur, Parsi. Kemudian naik ke Rom dan akhirnya kembali ke Konstantin. Yang mana benda ni semua rangkumannya akan berlaku dalam beberapa bulan. Dan nanti kita akan masuk juga dia punya proses peperangan tu bagaimana. Cumanya pada waktu yang disebutkan tentang keluarnya Dajjal, last titiknya adalah bila mana umat Islam berjaya untuk menakluk Konstantinopel kali kedua. Sekarang ni kalau kita tengok balik dalam situasi yang nyata, Turki
sedang dikuasai dan diperintah oleh orang Islam. Nama dia Rashid Tayyip Erdogan. Dan dia punya pendekatan lebih kepada Islamik lah dalam sepanjang pemerintahan dia, walaupun dia perlu untuk menjaga kelompok-kelompok yang terikat dengan Kemalis dan sebagainya, kelompok sekular, tetapi dia punya pendekatan dia, kita boleh katakan ada nilai Islamik. Antara yang menjadi mercu tanda adalah bila mana berlakunya satu usaha daripada Rashid Tayyip Erdogan menukarkan Hagia Sophia yang daripada museum kembali menjadi masjid sampai ke hari ini. Maka benda itu adalah satu benda yang diiktiraf oleh seluruh dunia Islam secara seluruhnya. Namun begitu, bila kita telusuri perkataan Nabi SAW, sabdaan Nabi SAW, dia akan bermula selepas daripada Konstantinopel itu dilumpuhkan seluruh perkara berkaitan dengan keislamannya nanti. Dia akan mai satu ketika nanti, tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan akan nampak betapa Turki itu sendiri nanti akan duduk dalam keadaan jauh daripada nilai keislaman yang sebenar. Dan pada waktu itulah baru boleh diletakkan satu rencana, satu plan, satu perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu berlakunya penaklukan Konstantinopel yang kedua. Yang kedua kata ulama, walaupun pada pandang kita yang kata Rashid Tayyip Erdogan ni dibawa pendekatan lebih Islamik, tetapi rata-rata dunia Arab sebenarnya tidaklah begitu bersetuju dengan apa yang berlaku di Turki. Antara benda yang disebutkan juga ketika mana jatuhnya Muammar Gaddafi, Presiden Libya pada satu ketika, antara negara terawal yang memberikan tabik hormat, seluruh penghormatan mewakili negara beliau menyokong tindakan menjatuhkan Muammar Gaddafi pada waktu itu adalah yang terawal, orang Islam yang datang untuk memberikan penghormatan kepada kerajaan Amerika adalah Rashid Tayyip Erdogan. Dan ini tidak dapat dielak, bahkan dimasukkan dalam setiap apa nama capaian media massa pada waktu tersebut, sehingga meletakkan beberapa kelompok yang dulunya begitu menyokong Turki daripada saat awal Rashid Tayyip Erdogan memegang tampuk pemerintahan sampai kepada tahap itu mereka mula berpecah. Dan di situ dikaji semula adakah pendekatan Rashid Tayyip Erdogan ini adalah pendekatan yang benar-benar Islamik. Dan bagaimana tuan-tuan akan tengok naratif yang dibawa ke dalam negara kita tentang Rashid Tayyip Erdogan, kalau kita nak banding bezakan dengan Kemalis ataupun yang kita sebutkan sebagai pengikut Kemal Atatürk, dan bagaimana kewujudan Kemal Atatürk sendiri, bagi kita pun kita nampak pada satu nilai dia adalah orang yang begitu sekular. Tetapi kalau duduk di zaman itu, tuan-tuan nak pilih yang mana? Sama ada pilih berada di bawah naungan Kesultanan Utsmaniyah yang pada waktu itu yang bersetuju untuk mengikut telunjuk British, ataupun tuan-tuan nak berjuang dengan Mustafa Kemal Atatürk yang tidak mahu mengikut petunjuk British dan mereka mampu untuk menolak British. Dan pada waktu itu, maka gelar Atatürk itu diberikan kepada Mustafa Kemal kerana dia mampu berjaya membawa orang-orang Turki meninggalkan perjanjian Sèvres dengan British dan akhirnya bangkit sebagai satu negara bangsa Turki yang bebas. Dan disebabkan itulah, perjuangan itulah yang dikenang sampai hari ini, dan kita akan jumpa dengan orang Turki yang tak boleh keluar daripada perasaan ataupun semangat yang begitu berjati diri dengan Mustafa Kemal Atatürk tu. Mereka bukan kata mereka tak tahu yang kata azan dalam bahasa Turki, mereka tak tahu kata pakai tarbus tak dibenarkan, kena pakai topi, kena pakai skirt, kalau kata pakai semua benda tu mereka tahu. Cumanya bila tengok balik perjuangan Mustafa Kemal Atatürk tu, mereka merasakan tidak ada orang yang boleh menandingi Mustafa Kemal Atatürk. Dan sebab itu juga, walaupun Rashid Tayyip Erdogan telah pun memerintah Turki untuk beberapa penggal, setiap tahun pasti mereka akan mengadakan satu majlis untuk memperingati perjuangan Mustafa Kemal Atatürk sampai ke hari ini. Dan itu adalah unang tubuh negara Turki, perlembagaan negara Turki. Sebab itu bila tengok pada dapatan yang kedua yang mengasaskan dan meletakkan kedudukan Rashid Tayyip Erdogan ini tidaklah mewakili 100% Islam, dan kita bersetuju, cumanya akan mai satu ketika dan satu waktu yang mana Konstantinopel ini sebenarnya akan bawa pada satu jalan yang jauh daripada Islam. Dan pada waktu itulah
baru akan datang satu ketumbukan tentera yang mana termasuk dalam kumpulan tersebut adanya Al-Mahdi yang akan menghancurkan pentadbiran pemerintahan Turki daripada sekuat-kuat kemampuan tembok yang mengawal. Akhirnya ranap, runtuh dan luluh dikhanakan kalimah La ilaha illallah wallahu akbar yang digaumkan oleh umat Islam pada waktu itu. Dan ini adalah satu benda yang bukan mind blowing lah, tapi kita kena cermati dengan penuh cermat. Sebab tanda-tandanya nanti kita akan tengok macam mana disebutkan dalam kitab. Yang pertama, berlakunya peperangan Armageddon, yang mana selepas peperangan tersebut berlakunya kekeringan sungai Euphrates dan juga Tasik Tibere di Syam. Begitu juga dengan halnya kebun kurma di Baisan di sepanjang Palestin dan Jordan. Oleh kerana itu, bila telah tercetus perang dunia Armageddon, maka tunggulah kemunculan Dajjal dalam waktu yang terdekat. Untuk nombor dua, kita beri ruang kepada azan. Kita akan kembali selepas ini, insyaAllah. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin, mu'minin, rahimakumullah sekalian. Apabila berlakunya perang Armageddon, Malhama Al-Kubra, Al-Majdaliyun, yang mana selepas peperangan tersebut, akan berlakulah kekeringan sungai Euphrates dan Tasik Tibere di Syam. Begitu juga halnya dengan kebun kurma di satu tempat bernama Baisan di sepanjang Palestin dan Jordan. Ketiga-tiga perkara ini adalah benda yang telah ditanda dalam hadis panjang riwayat daripada Fatimah binti Qais, rekodkan dalam Sahih Muslim, bila Nabi SAW berkhutbah di mimbar menceritakan tentang kemunculan Dajjal pada beberapa persoalan yang ditanyakan oleh Dajjal. Dan setiap benda itu telah pun dimasukkan juga jawapan pada Dajjal kepada Tami Ad-Dari pada waktu tersebut berkaitan dengan sungai Euphrates, yang kata disebutkan juga sebagai sungai Furat. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan akan timbul gunung emas dan keringnya adalah kering yang luar biasa. Untuk fasa 2020-2021, sungai tersebut yang turun daripada jalur mendekat kepada Iraq telah pun menyebabkan muncul satu kota lama, kota manusia yang hidup kurang lebih 1,600 tahun sebelum daripada kita, yang mana tamadun tersebut adalah tamadun yang berposisi selepas pada tamadun Sumeria. Ini cerita Anuah, iaitu tamadun Hittin. Tamadun Hittin ni depa adalah satu tamadun yang bertapak di kawasan sekitar Sungai Furat. Tetapi bukti puing-puing ataupun tinggalan tamadun ini tak dijumpai dalam setiap pengkajian arkeologi yang dilakukan banyak tahun, ratus tahun ni tak jumpa. Yang kata duk sebut Sumeria tu pasal jumpa lepas punya tamadun. Buatlah nanocarbon dating tu dan lepas tahu yang ni waktu dia usia dia bila. Samanya macam kita di Pulau Pinang ada di Guang Kepah. Ada tamadun yang berusia 5,000 tahun jumpa apa nama badan-badan manusia, mayat-mayat manusia yang diletakkan dalam kuburan, yang mana dalam mulut setiap orang-orang yang dikebumikan itu diletakkan manik-manik, dan bila disemak sekali lagi badan tersebut bukanlah berusia ratusan ataupun ribuan tahun sahaja, melainkan ribuan tahun sebelum Masih. Antara yang terkini dijumpai di Bukit Corah. Bukit Corah tu belah Pendang, kita ambil jalan nak main ke Kuabah balik, jumpa Bukit Corah. Situ tanah dia Bukit Merah, Bukit Tanah Merah. Baru ni pengkajian dilakukan oleh beberapa ahli arkeologi, mereka menjumpai candi baru, candi di Bukit Corah, antara candi terbaru di Semenanjung. Dan ini membuktikan betapa kesan pengaruh agama Buddha yang diklaim adalah di situ. Ada juga dia punya keadaan. Cuma sampai sekarang ni, setakat yang kita duk tengok update, tidak dijumpai lagi prasasti ataupun bentuk-bentuk yang kata dewa dan sebagainya, tak ada. Dan dia seakan-akan sama macam mana candi batu pahat di Lembah Bujang. Bila sebut kata candi di Lembah Bujang, dia tak sama macam candi di Angkor Wat ataupun Borobudur. Sebab Borobudur dan Angkor Wat ni candi-candi mereka ada bentuk-bentuk kedewaan, ada bentuk-bentuk dewa. Ada buatlah bentuk orang, bentuk binatang adalah. Tapi candi batu pahat di Lembah Bujang ni tak ada, kosong. Tambah pula Sungai Batu yang merupakan satu kota metropolitan ribuan tahun sebelum daripada Nabi Isa AS adalah satu kota yang tidak boleh dinafikan kewujudannya.
kerana ditemui jutaan, saya sebutkan, ditemui jutaan dalam kajian mereka, Prof. Dr. Mokhtar Saidin daripada USM yang buat kajian dekat sana, mereka menganggarkan mungkin jutaan tuyeh ataupun relau pembakaran besi di zaman sebelum daripada Nabi Isa AS. Dan candi yang ditemui di sana juga adalah bukan candi yang seperti mana diklaim oleh beberapa pihak yang terus mengatakan ini adalah candi Buddha ataupun Hindu. Sebab kalau candi Buddha dan Hindu ni, dia kena ada prasasti. Cuma yang di Bukit Corah itu ada dijumpai satu satu batu yang ada catatan tulisannya tu, dan mereka menganggapkan dan mengandaikan tulisan tersebut adalah tulisan fasa kerajaan Islam Langkawi Suka dulu ni, yang kita kenal lah Langkawi ya, Haji Me'e Group hak tu lah, hak tu, hak dulu sebelum tu, sebelum daripada kerajaan yang kita panggil apa nama Melaka dan sebagainya. Dulu ada kerajaan Cihtu, Pan-Pan, ada juga selepas pada tu kerajaan Langkawi Suka. Dan dalam satu naratif yang lain, kalau kita tengok pembinaan candi yang sebegitu rupa adalah sedikit persamaan dengan pembinaan Kaabah. Dan ini juga disebutkan oleh beberapa pakar pengkaji yang Islam. Mereka juga mengandaikan yang disebutkan dengan kalimah Millah Ibrahim Hanifa berkemungkinan juga adalah satu usaha yang dikatakan dakwah sampai ke sini. Sebab itu pembinaan candi itu tak ada apa-apa melainkan seakan-akan seperti mana dibinanya Kaabah di Mekah. Sebab kalau ada letak apa nama berhala itu, yang itu bukanlah. Pasal lepas jumpa cuma binaan bata yang disusun elok satu saja. Dan benda ni yang masih lagi di dalam kajian. Cuma bila kita tengok balik dalam bab Sungai Furat, bila Sungai Furat kering antara kitaran circa tahun 2020-2021, pakar pengkaji menjumpai ada tanda satu kota lama yang mula muncul. Dan sungai ni pun kering bukan dikarenakan kering dalam keadaan kemarau yang panjang, tidak, melainkan di belah kawasan sebelah Turki sana, mereka telah pun menutup empangan air yang menurun sampai ke Sungai Furat. Jadi disebabkan sedikitnya air yang dilepaskan menyebabkan dataran di kawasan sekitar Iraq sampailah ke kawasan Syria itu ada berlaku penurunan kadar air yang begitu drastik. Sebab sana buka sikit nak sampai bawah tak dan, maka menyebabkan adanya puing ataupun tinggalan-tinggalan kota lama tu muncul. Dan lebih menakjubkan bila mana tinggalan tersebut masih lagi boleh dikatakan 70% masih lagi lengkap. Dan pihak kajian daripada Iraq, terutamanya daripada kelompok keturunan Kurdish, dan juga beberapa orang pakar arkeologi yang didatangkan daripada Jerman terutamanya, mereka mengambil inisiatif dalam keadaan yang begitu segera kerana mereka takut nanti bila air mula penuh balik Sungai Furat, mereka tak akan sempat buat kajian. Maka mereka buat kajian. Dalam kajian mereka dalam 2 tahun tu, mereka mengandaikan tamadun inilah tamadun yang dikatakan sebagai tamadun Hitin yang hilang daripada satu waktu selepas daripada tamadun Sumeria. Dan dengan bukti yang ada, carbon dating yang mereka buat, mereka bersetuju dan mereka amat yakin itu adalah tamadun yang lama yang hilang. Dan kehilangan itu bukanlah hilang kerana mereka tak wujud dah, sebab mereka punya penempatan tu duduk dalam tengah Sungai Furat. Yang ni baru law. Nanti untuk mai ke depan lagi, bila Nabi sebut akan jumpa gunung emas, maka ulama kata gunung emas yang benar-benar gunung, betul-betul punya gunung emas, bukan gunung emas tu dalam erti kata yang lain, tidak, hakikatnya memang gunung emas. Nanti Allah Ta'ala akan timbulkan. Macam mana caranya, Wallah Ta'ala alam. Cuma Nabi pesan, jangan ambil satu pun. Nah, jangan duk syirik, jangan duk selit, bubuh pilah dalam paket jubah belah kiri sikit lah. Nah, jangan, jangan pernah ambil. Dan kemudian begitu juga dengan apa yang disebutkan tentang Tasik Tiberia, bagaimana usaha orang-orang Yahudi untuk memenuhkan tasik tersebut supaya tidak kering tasik apa nama Tiberia tu, sampai ke tahap mereka sanggup untuk melakukan segala macam usaha, sampai ke tahap kalau kata ayat ada keluar satu apa nama undang-undang
nak siram pokok bunga, tak boleh pakai ayak yang mai daripada ayak terawat tu. Dia kena pakai ayak kumbahan saja untuk siram pokok. Pertanian juga ada undang-undang dia untuk guna air. Dia tak boleh untuk membazir air. Kita dengar pada satu segi, ialah ini adalah satu benda yang bagus kerana dia mengelakkan daripada wasting, kita membazir air. Tetapi hakikat di sebalik itu, mereka amat merisaukan keringnya Tasik Tiberia bererti kehancuran mereka bila-bila masa akan berlaku. Seperti mana kita bawakan daripada awal, orang yang paling tak suka dengan Malhamah Al-Kubra, orang yang paling tak suka dengan kejadian kiamat, orang yang paling tak suka dengan kemunculan Al-Mahdi adalah pengikut-pengikut Dajjal daripada kalangan Yahudi. Sebab tu mereka cuba untuk bagi mereka, mereka cuba untuk drag, untuk melambat-lambatkan. Padahal janji Allah itu adalah benar, dan bila sampai masanya pasti akan berlaku. Begitu juga dengan tanaman kurma di satu tempat bernama Baisan, berada di antara kawasan Palestin dan juga Jordan, masih lagi dalam Syam, dan dia duduk di sempadan di bawah bahagian Palestin dekat dengan Hebron. Hari ini tempat tu pokok kurma memang tak ada. Di situ law ni pokok kurma memang tak ada. Bahkan tempat tu sekarang dijadikan sebagai satu tapak yang dimasukkan dalam UNESCO. Pernah dengar UNESCO? Pulau Pinang pun ada UNESCO, 7/7 sambutan Heritage World Melaka. Dan tapak itu juga di Baisan ini dimasukkan dalam satu tapak UNESCO dan dijadikan sebagai kawasan untuk ekskavasi arkeologi, untuk kajian, nak cek apa nama bangunan kota dan sebagainya dalam tu. Dan itu yang disebutkan pada tiga tempat yang ditandakan pada hadis daripada Fatimah binti Qis radhiyallahu an pada khutbah Nabi SAW yang panjang, rentetan daripada pertemuan Nabi dengan Tamim Ad-Dari, Tamim bin Daus Ad-Dari, satu orang lelaki Yahudi yang datang daripada selatan Palestin, yang datang berjumpa dengan Nabi untuk mendapatkan bayaran premium tanah selepas daripada perang Khaybar. Tapi bila dah dapat, dia bagi dekat kaum dia, kaum Bani Ad-Dar. Mereka balik ke Palestin, dia memilih untuk duduk di Madinah bersama dengan Nabi, dan akhirnya dia memeluk Islam, dan dia menceritakan perkara tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini terakhir, iaitulah bila mana kemunculan Dajjal itu ditandakan dengan datangnya tahun-tahun kekeringan, ketiadaan mata air, yakni kemarau, tiadanya hujan, kelaparan, bencana-bencana, mahalnya harga barang-barang dah disebutkan, dan berkurangnya agama manusia. Kerana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang panjang, riwayat daripada Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, riwayat jalurnya daripada Abu Umamah radhiyallahu an, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihil Jami', bila Nabi SAW bersabda sebahagian daripada hadis tersebut, kita bacakan maksudnya. Dan sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, wa inna qabla al-khurujid Dajjal, adalah adanya tempoh 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat, ju'un syadid, satu keadaan yang manusia ini akan berlapar yang amat sangat, kelaparan yang amat sangat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit, ya'murullahu as-sama' as-sanata as-sanah al-ula an tajbisa sulusu matariha, untuk tahun yang pertama Allah memerintahkan kepada langit supaya menahan sepertiga dari hujannya. Karena itu bila hujan turun, banyak akan baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, jangan pernah mengeji hujan. Walaupun kita diambang banjir dan sebagainya, jangan pernah mengeji hujan. Sebab sifat hujan turun itu hanya berada dalam takluk Allah. Dalam surah Luqman ayat terakhir, Allah Ta'ala ceritakan beberapa benda yang berada dalam genggam takluk Allah. Salah satunya adalah hujan. Walaupun satu dunia usaha untuk buat pembenihan awan, tapi kalau Allah Ta'ala tak takdirkan hujan turun, tak turun. Kena yakin pada nilai tersebut, kerana telah pun dikalamkan dalam Quran. Cuma untuk waktu datangnya Dajjal, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan langit supaya menahan 1/3 daripada hujan turun. Kita ada antara negara yang menerima kadar taburan hujan yang tinggi.
Dia pun baru lepas hujan lah 2-3 hari ni kan. Waktu kena selalu beringat hujan turun, alhamdulillah DJ lambat lagi nak keluar. Nah, tapi janganlah duk abang DJ nak keluar, kita yang jadi DJ. Supaya menahan sepertiga daripada hujannya, dan memerintahkan pula kepada bumi supaya menahan sepertiga dari tanaman. Hasil untuk waktu tersebut akan berkurangan. Tak kira lah kita pakai benih 219 ke 297 ke, bubuh peradan tak bubuh peradan, beli ubat bom tak ubat bom, ubat karah tak karah, racun apa kita tibai bubuh, tapi kalau mai pada waktu ni, sepertiga daripada hasil bumi ini akan tertahan. Dan kemunculan tu sedang berarak ke arah itulah. Walaupun ada orang kata antara isu yang berlaku hari ini, ketiadaan beras dikarenakan pengambilan padi serentak adalah satu benda yang dicakap oleh orang yang tak main selut ni payah kan, minta dia turun main lah, main kelubuk tengok macam mana, tarik badai suruh dia tarik sekali round, suruh bagi buat 2-3 relung suruh dia buat baru sembang. Dia isu kalau kata padi ambil serentak lain, kita ambil padi ni tak serentak, ikut musim, ikut kawasan, supaya kelangsungan dan kelestarian sumber padi tu berkekalan. Pulau Pinang ambil bulan 9 contoh, bulan 10 ambil Kedah, bulan 11 dia pergi kat Selangor, jadi setiap bulan ada padi. Kalau kita ambil serentak tu tak jadi podcast dengar, nak kena tunggu pula lagi 3-4 bulan. Lepas tu kena membumi samalah. Bukan kata sembang atas retah. Benda ni kena duduk dalam keadaan yang menggunakan akal. Tu yang kata tadi tu. Dia nak jadi marah. Pasal? Sebab DJ nanti dia akan keluar. Bagi kita marah lebur dia nanti keluar. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun yang kedua. Thumma ya'murus sama' fi sanati thaniyah. Dan kemudian Allah SWT juga memerintahkan kepada bumi pada tahun yang kedua. Dan kedua-duanya perlu menahan 2/3 daripada turunnya hujan, 2/3 daripada sumber tanaman. Dan kemudian bila masuk saja tahun yang seterusnya, Allah memerintahkan kepada langit supaya menahan semua air hujannya. Lalu ia tidak menitiskan setitis pun air. Dan Allah memerintahkan kepada bumi supaya menahan semua tanam-tanamannya. Maka setelah itu tidak akan tumbuh satu pun tanaman hijau, dan semua binatang berkuku akan mati secara jelas dan khusus. Nabi menyatakan semua binatang berkuku akan mati yang punya kemampuan untuk mencakar, mencari makanan, mampu untuk mencengkam, untuk mendapatkan makanan, semuanya akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan ada binatang tertentu pada waktu ini yang tidak dimatikan. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada waktu itu? Baginda Nabi SAW menjawab, At-tahlilu wat-takbiru wat-tahmid. Manusia pada waktu itu dengan nilai keimanan yang masih tersisa, dengan nilai keislaman yang masih berbaki saki, maka mereka akan hidup dengan kalimah tahlil, takbir dan tahmid. Iaitulah La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dan baginda Nabi SAW menyatakan juga akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Bagi mereka pada waktu itu di kalangan kelompok-kelompok iman, tahlil, takbir, tahmid itulah makanan mereka. Yang mana kita dengar dalam satu riwayat yang menyebutkan makanan orang-orang beriman di akhir zaman adalah zikir. Yang ni ya. Lepas tu bila kita tengok, tak ada lah kita nak ambil satu poin yang rapuh. Cumanya carilah satu masa untuk tuan-tuan membiasakan untuk menyebutkan kalimah tahlil, takbir dan tahmid untuk individu. Kalau kata boleh buat berjemaah lagi bagus. Cuma nanti bila dah buat, kita usahakan untuk konsisten, boleh kekal istiqamah melakukan sampai bila-bila. Usahlah untuk bangun malam bila-bila hari pun, sepertiga malam biasakan. Sebab nanti yang akan menjadi tentera kepada Al-Mahdi adalah orang membiasakan malam. Yang kita pernah sebutkan itu kemunculan Al-Mahdi waktu subuh. Macam mana mereka adalah orang yang memenuhkan rumah Allah di waktu subuh. Jadi kalau kita nak tahu tentang Al-Mahdi, kita ni termasuk ataupun tidak, tak payah cek jauh-jauh. Tak payah duk picek darah O ke A, B ke apa, tak payah. Main subuh. Main subuh. Waktu subuh di masjid, kita akan jumpa tentera-tentera Al-Mahdi. Ya? Maka nanti bila disebutkan tentang peristiwa ketandusan dunia, bumi akan kering kontang, tidak ada sumber makanan, kerana itu munculnya Dajjal bawa fitnah harta pada jalur makan dan minum.
Mana mungkin manusia yang pada waktu itu berkeluh kesah kerana tak dapat makanan sepanjang tahun ketiga, mereka masih lagi berkompromi untuk tidak mengikut Dajjal. Kerana Nabi menyatakan Dajjal akan muncul dengan membawa gunung roti dan gunung roti dan juga air sungai itu. Dan Nabi sebutkan roti, makanan yang diberikan itu adalah benda-benda yang tidak sepatutnya, benda yang tidak baik. Manakala airnya juga adalah benda yang menyebabkan keimanan kita akan rapuh dan akhirnya lumpuh. Dan disebutkan juga yang terakhir ini, peristiwa yang disebutkan itu sudah mulai terjadi. Sedikit demi sedikit kita dah nampak normalisasinya, dibiasakan untuk kita. Dan apabila kita membaca dalam setiap media sosial, surat khabar dan sebagainya, kita akan mendengar berita jutaan manusia ditimpa kelaparan di beberapa belahan dunia. Hidup dalam kemiskinan sedangkan kita di sini makan dalam keadaan masih ada lebihan. Sedangkan jumlah mereka semakin bertambah. Berita tersebut sering memperbincangkan dalam persidangan organisasi makanan sampai ke tahap untuk beberapa tahun belakangan diwujudkan satu kementerian yang lebih terkhusus menjaga makanan, security food, iaitu food security, keterjaminan makanan. Maksud juga menjaga menjadi menteri keterjaminan makanan. Kenapa benda tu dijadikan sebagai satu kementerian? Dia bukan lagi duduk dalam kelompok asas tani, menteri pertanian, tidak. Sebab target dia ke situ. Kenapa? Sebab tu saya beritahu, keyahudian yang admin seluruh dunia ni, dia pun memang duk target untuk ke arah tu. Sebab tu prepping menjadi satu benda yang sedang dilalui oleh banyak negara. Dan tuan-tuan pun perasan macam kita sebut itu, kenapa India tak mula ekspor, tak memperbanyakkan ekspor, kenapa Thailand juga mengurangkan kadar ekspor, dan kenapa Malaysia juga memilih sama ada nak mengekspor ataupun tidak, dan apa kesan dia kepada kita, bagaimana kita duk hadap sekarang. Kerana benda ni dah dinyatakan, cuma tinggal lagi bagaimana kita memberi respon pada setiap perkara yang berlaku dengan jalan tahlil, takbir dan tahmid. Dan disebutkan juga masalah tersebut bukanlah satu hal yang aneh, kerana banyak isu peperangan yang akan terjadi berpunca dari masalah perebutan air dari sungai-sungai melewati beberapa negara termasuk Pulau Pinang. Yang ini selalu kita sebut kan, dua negeri, walaupun satu negeri duduk dalam negeri itu, cuma bila main air, Pulau Pinang dia akan tumpu pada dua sumber sungai, Sungai Krian dan Sungai Muda. Sungai Prai tak? Pasal? Ada pasal eh? Bukan saja-saja terak pasal, ada pasal. Pasal dia nanti akan mai daripada, bersumber daripada Sungai Kreh. Sungai Kreh ada pasal? Ada. Ada pasal? Ada kaitan dengan pemeliharaan babi, pembelaan dan pembelaan babi di satu kawasan di Tasik Lugong, yang peratusan orang Islamnya 70% lebih orang Islam. Tapi di situ adanya kandang khinzir, yang mana parit dia tu telah pun ditolak oleh masyarakat kampung sekitar sejak 50 tahun yang lalu. Bersilih ganti pimpinan yang ada, tetap juga tidak selesai isu yang sama. Bahkan dibuatkan fatwa yang terkhusus untuk kampung-kampung yang terkesan. Sampai ke tahap, sepanjang hidup saya pun ingat ada 4 projek utama yang dilakukan dan dibina di kawasan sekitar kawasan tersebut demi untuk tidak mengganggu laluan tersebut. Sedangkan ada satu jalan yang lebih utama, kalau ikut seperti mana yang kita jumpa pada 90-an dulu, simple ya. Tonggek lori simen tu, katuk uang parit tu, selesai masalah satu sungai. Bukan kata Sungai Kulim saja akan selesai, Sungai Dua juga selesai, Sungai Prai juga selesai, Sungai Sembilan juga selesai, yang mana mai daripada Sungai Deraka Matampuh yang tikam Sungai Prai itu pun akan selesai. Sebab sumbernya mai daripada situ. Tapi kenapa? Kerana ia adalah satu benda yang dijadikan modal, bekal untuk mendapat satu kekuatan boleh merebut air pada dua lagi jalur sungai yang ada, iaitu jaluran Sungai Muda dan juga Sungai Keran. Yang itu dalam fasa lokal kita. Untuk luar negara, begitu juga. Benda-benda yang berlaku di Iraq, di Syam, di kawasan seluruh negara-negara yang ada dalam negara Syam itu, Palestin, Jordan, Lebanon dan juga Syria, masih juga berebut dengan sumber air berkaitan dengan sungai. Di Mexico antaranya juga ada kaitan dengan perebutan sungai. Banyak tempat. Kerana pada waktu yang sama, untuk ke depan, kelestarian sungai ini perlu untuk dijaga. Bukan hanya pada hilirnya, tetapi lebih utama pada hulu. Masalahnya kita hari ini di hulu jaga cantik, tapi di hilir buat ikut suka. Dan akhirnya
kita sendiri yang memendam rasa, tak boleh nak buat apa-apa. Dan lebih parah lagi, benda itu diiakan dengan penuh penghormatan dan ketakjuban oleh setiap pimpinan yang ada. Dan kesannya yang buruk adalah kita. Jadi tanda munculnya Dajjal adalah kerana terjadinya kerosakan umum di muka bumi dan tidak adanya kestabilan politik, berlakunya huru-hara, peperangan-peperangan, kelaparan, kekeringan sungai-sungai dan danau-danau, bertambah banyaknya permasalahan dan krisis peringkat antarabangsa. Hal yang demikianlah yang sesuai sebagai tanda akan munculnya Dajjal, makhluk syaitan, yang mana kebanyakan fitnahnya adalah pada makanan dan minuman. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada fitnahnya. Benar kata Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, kekuatan satu negara, kestabilan satu negara itu diukur kira pada tiga benda. Yang pertama jaga airnya, yang kedua jaga makannya, dan yang ketiga jaga rakyatnya. Tiga benda ni kamu jaga, negara akan stabil. Tapi bila mana pincang salah satu daripada tiga, kehancuran sedang kamu tempah. Dan dia akan datang muncul bila-bila masa sahaja. Kerana itu, apa yang kita boleh sebutkan, usahalah untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ada sungai, jangan duk pergi buang sampah dalam tu. Dah tahu dah. Cukuplah dengan tik babi yang duk ada, kita pula pergi tambah. Ada Ovaltine punya tin. Bubuh pula Pampers, Drypers. Pituk pula biskut hak yang kita tak makan. Benda-benda elak. Islam tak mengajak kita untuk tidak mensyukuri nikmat. Begitu juga dengan jalur yang lain. Bila mana disebutkan dululah, dulu-dulu Tok Selampit bila turun mai tank kenduri, dia kata nanti nak dekat zaman Maudan. Dia tak panggil zaman moden, zaman Maudan. Maudan ni siapa dia? Zaman yang mana? Zaman mau ikut dan. Dia kata bukan moden, zaman yang main dia zaman Maudan. Saya ingat lagi dia sebut esok akan masuk ulat besar warna hitam, dia makan orang banyak. Ramai orang akan mati kena makan dengan ulat besar warna hitam ni. Zaman tu tak ada. Lah kita fikir balik apa dia? Jalan raya. Kemudian disebutkan juga dekat dengan kiamat akan mai dekat hampa satu zaman tanah bukit turun mai ke benang. Tanah bukit turun mai benang. Dan bila benda tu jadi? Ya, bila mana kita hari ni tukar status tanah benang jadi perumahan. Ada keliling. Tunggulah. Dia akan nanti mai satu ketika kita akan kata patut, patut tu tak ada lah. Patut tu tak ada lah. Maka usahalah untuk kita jaga dan syukuri semua nikmat ini sebelum nikmat ini hilang daripada pandang mata. Dan dalam waktu yang sama, bekalkan diri kita, cekalkan diri kita dengan usaha ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan usaha yang sedikit dan semampu itu, Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan akhirnya kita diberikan kebaikan bukan takat di dunia tetapi juga di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, moga-moga takat itu dulu. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jadikan momentum bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar ini sebagai satu bulan untuk mengenang dan mengenal Nabi, bukan takat pada jalur sunnahnya, bukan takat pada jalan sirahnya, tetapi juga dalam memperbanyakkan usaha berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat inilah satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala kata Imam Jazuli, yang Allah mempertamakan dirinya dan mengkeluarkan malaikat dalam melakukan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Moga-moga dengan sebab kita memperbanyakkan selawat, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandang rahmat dan belah kasihan. Dan moga-moga takat tu dulu perkongsian. Redup bukan sebarang redup, redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sebarang hidup, hidup Nabi jadikan panduan. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah al-adhiri wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.